Edar. DJ Soda. What? Gue belum nonton. Ini Soda Gembira ini, guys. Sama friends, back at the Piranha Cake kasus di My Reaction Time. Hari ini kita akan reaction tren yang selanjutnya. Sebenarnya ini tren udah lewat sih, udah lama. Dan tren ini banyak digandrunginya sama orang luar pertamanya. Nah, kalau di TikTok gua, FYP gua itu banyak kan orang-orang luar daripada orang-orang Indo. Jadi gua up to date-nya tuh sama tren luar gitu. Kenapa? Soalnya nggak tahu, gua suka nontonin video yang dalam bahasa Inggris. Terus kayak di TikTok itu dia automatically, secara otomatis bikin FYP gua itu bule-bule semua. Gua udah tahu tren ini sebenarnya udah dari lama. Cuma di Indonesia abis itu masuknya agak telat gitu kan. Jadi memang di mana-mana kalau ada sebuah tren di luar itu di Indo tuh masuknya telat gitu Dan. Tapi enggak apa-apa, ini kita reaction aja. Ini Dani juga suka gitu. Karena akhirnya setelah masuk Indo trennya si lagu Piu Piu Dance ini si Dani waktu itu nonton. Terus habis itu gue bilang, "Ya, nonton gituan. Ayo kita nonton bareng." Itu dah. Iya. Miau. Kenapa kalau kaum Hawa itu melakukan gerakan-gerakan seperti itu tuh kami itu ber gitu. Damage-nya lumayan. Ini yang gue lihat pertama kali. Oh, itu gimana nih? Dan ini yang menurut gue paling mantap. Dan ini pasti belum pernah lihat. Edar. Kedipaannya, Mak. Sekali lagi. Lu. Aduh, lidahnya itu loh, guys. Aduh. Runtuh, Bung. Gerbang pacar, saya sudah punya pacar. Gerbang utama, gerbang pertama udah runtuh. Oke, ada lagi nih yang orang Indo nih ya. Iya, aduh. Agak irit sekali ya. Irit tapi lumayan. Cute. Kembar-kembar cutie gitu. Simple sih, tapi kenapa lucunya? Damage-nya, damage-nya itu loh. Damage-nya besar ya, tingkat kawaii-nya itu. Lo cuma, doang kita lemah, kenapa? Waduh. Banyak pilihan nih. Oke. Aduh, Vietnam lagi nih kayaknya. Oi. Lucu sih. Lucu. Jepang. Buset dah. Kayak boneka ya? Kayaknya. Oh, beda gerakannya. Oh, ada dua tipe dah, guys. Dan guys. Jadi kalau tipe yang gue suka sih yang itu ya. Aduh, lidahnya pahal. Sini tante pelihara. Jangan gitu, jangan. Saya sudah punya pacar. Kenapa muter balik anda kepalanya? Aduh. Buset. Gokil sih. Hey, woi, matanya. Matanya aduh. Kenapa naik-naik gitu? Hey. Aduh, kenapa ya? Kalau cewek Jepang tuh sekalinya cantik tuh keterlaluan. Aduh, runtuh kakak. Dia senyum doang runtuh gue. Kawaii desu yo ne. Hey, ada. Siapa tuh? Kayak mana enggak kaya? Iya loh. Si kayak mana enggak kaya? Enggak kaya. Jepang. Apa ini? Piu-piu dance. Aduh. Yang nyosor-nyosor gini nih saya. Iritnya itu loh. Iritnya. Yang nyosor-nyosor gitu saya suka. Udah, damage-nya itu. Di Ion Mall nih. Oh, udah ngikutin yang versi Jepang. Oke. Oke, diapresiasi.
pilihannya banyak jadi bingung nih. Enggak deh, beda nih Korea. Oh, ngikutin yang Jepang. Kok bisa gitu ya? Mukanya kayak boneka. Aduh. Aduh. Parah banget. Aduh. Ucul uga. Matanya bagus juga. Indo. Hey. Mata kurang tidur. Hey. Sudah punya pacar. Aduh. Awas traveling. Ah, lu. Rusia. Rusia. Kayak apa gitu ya? Kayak lagi ngapain gitu. Ini orang kenapa dah? Orang Rusia tuh aneh-aneh tau. Cuma dia sama teman-teman yang ngerti. Ai, 19 tahun. Mungkin enggak juga, mah. Oke, irit banget. Irit ya. Oke, okay, bagus. Okay. Ini Myanmar, TikTok Myanmar. Buset. Oh. Waduh, senam SKJ ya, tante. Semangat sekali. Ini cocok sama collab sama yang ukti-ukti ibu-ibu yang joget yang mukanya gitu. Oh. Aduh. Aduh, aduh. Aduh. Senam SKJ ya. Hmm. Ini tipe yang senam SKJ nih yang gitu. Senam SKJ. Kami sukanya tipe yang meong. Tipe meong. Kita lihat. Oi, Jessica. Aduh. J. Gimana? Gimana? Waduh. Waduh. Wow, irit ya tapi wuduh. Wuduh. Cintailah produk-produk Indonesia. Waduh, rame-rame nih. Waduh. Apa pilih yang mana? Indo nih. Hey, kompak ya. Hey. Buset. Di hutan rimba dia. Aduh. Anak gym nih. Kakinya bagus. Jadi gitu. Hyemin. Hyemin. Verified. Simple sih. Lo. Ada apa ya dengan tangan-tangan meong-meong? Gini doang, gini doang tuh kenapa? Ah, damage-nya itu. Wah, ada yang grup dance segala nih. Ngeri juga kepalanya gak ikut gitu. Kepalanya gak ikut gitu. Kutengok kok kayak ayam. Sasha. Sekali lagi, tadi saya lupa kayak gimana. Aduh. Punya pacar. Pantesan. Sasageo. Mikasa atau Hinata? Kamu. Aduh. Oh, oke. Okay. Ih, tapi aduh deh ini. Aduh du 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 du. Aduh du du du. Saya sih dua-duanya boleh ya. Saya boleh di belah-belah dan boleh juga di biakugan juga boleh saya. Saya suka biakugan dan belah-belah. Kenapa harus belah-belah? Kan itu Mikasa kan tukang belah-belah. Potong. Potong. Suka tante-tante enggak? Coba kita lihat. Selalu banyak yang tanya umur. Waduh, waduh. Eh, matanya. Waduh. Bisa gitu. Sebuah kolaborasi ini ya. Kolaborasi teknik joget dan editan. Tuh di kamar ngapain sendirian Hayati, Hayati. Aduh. Eh.
rumah Hayati. Hayati, Hayati. Aduh. Aduh, yang merem, aduh. Untung gak ada liriknya ya. Pokoknya. Kalau ada liriknya nanti mulutnya kemana-mana sudah. Lagi. Sudah. Bercanda, Shannon. Sekali-sekali yang produk luar negeri. Bikin joget sendiri dia, gak apa-apa, kreatif, kreatif. Wah. Headsetnya kuping-kuping. Waduh, ke depan. Majunya ke depan dan. Aduh, waduh, berani sekali kakak ini. Dahlah, dahlah. Dahlah, ke depan majunya. Hatsune Hatsune Miku gitu ya. Anime 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 banget. Anime gitu ya. Sekolah lagi. Oh, Vietnam dah. Vietnam ya, fix. Itu yang di belakang tidur, bangun, hey. Aduh, gua kalau di belakang gua kagak tidur, gua ngeliatin temen gua yang lagi bikin beginian. Jadi pengen sekolah di Vietnam. Udah punya pacar. Udah punya pacar. Aduh, kayaknya Indo nih. Aduh. Kenapa lidahnya harus begitu ya? Tolong Mbak lidahnya dikontrol ya. Damaknya gak ngotak. Damage-nya gak ngotak ya. Lagi di kantor nih. Bukannya kerja Anda. Ini tipe-tipe orang yang bikin TikTok diem-diem. Tuh langsung, langsung tuh. Kayak kalau nggak bikin TikTok dia nggak bisa hidup gitu. Sampai harus colong-colongan. Wow. Yukina, orang Jepang. Energik ya. Part terakhirnya, aduh, Luna Maya. Jujur gue belum nonton ini. Oke, okay. Oh. Fashion show ya. Oke. Okay. Aku padahal mengharapkan Luna Maya gini-gini. DJ Soda? Lu? What? Gue belum nonton. Wah. Aduh. Memang. Miau sejati. Ini soda gembira ini guys. Ini soda Cisa. Gembira. Saya lagi. Gue fokusnya ke tanaman kok. Yang di belakang tuh ada tanaman. Mata gue ke situ guys. Tiga kali udah. Ke tanaman, mata gue ke tanaman. Ya udah ya, tiga kali cukup. Oke, terakhir ya, terakhir, terakhir. Kita scrollnya agak cepet nih, kita cari ya. Kenapa kalau ngomong terakhir selalu gitu? Selalu gitu. Ada dua nih, terakhirnya. Oke, yang kiri dulu. Pepsi Cola. Dampon soldo. Lagi-lagi mata gue ke tanaman di belakang. Subur. Kayak yang terakhir nih, sebelahnya. Abis itu gue gak mau scroll lagi. Aduh, Sani. Aduh, aduh. Aduh, gak ngotak. Oke, cukup. Sekian tren Piu Piu Dance kali ini. Semoga kalian suka. Terima kasih Mas Ladi dan teman-teman yang udah ikut. Sabar, menang. Saya tahu Anda tidak bisa menang. Biasa aja gue. Tapi yang paling bagus yang mana, Dan? Terakhir sih. Yang terakhir? Terakhir. Oke, kalau aku yang paling bagus tetap yang paling sudah aku juga. Sudah aku juga. Sebenarnya yang awal tadi itu yang pertama banget. Cuma kan tiba-tiba ada DJ Soda nih. Nah, sudah gembira. Tiba-tiba kan negara DJ Soda menyerang. Jadi saya kayaknya berubah. Normal. Pajar. Laki-laki sejati suka sama DJ Soda. Enggak apa-apa. Sudah kuduga. Terima kasih teman-teman yang udah nonton. Jangan lupa dikasih like, komen, dan subscribe. Kalau kalian suka konten kayak gini, kalian kasih like dan komen di bawah yang banyak. Bikin lagi bang!
Karena masih ada satu tren lagi yang ada di benak gue yang nggak bisa pergi gitu. Satu lagi. Gak bisa pergi ini, tren di TikTok ini gak bisa pergi dari otak gua. Dan lagunya ini gua suka banget. Kalau ini gua suka gerakannya. Kalau yang kemarin, yang Chika, gua suka gerakannya juga, ya kan? Makanya waktu diganti lagunya sama yang pertama itu, yang pas Chika itu, gua tetap suka dua-duanya. Yang ini gua suka lagunya dan gerakannya. Dan original dari si gerakan itu dari mana, si karakternya gue juga suka. Jadi karakter utamanya gue suka. Nanti gue akan jelasin di video selanjutnya tren yang ini kalian juga pasti suka deh. Terutama yang cowok-cowok ya. Penonton gue di YouTube rata-rata banyakan cowoknya. Jadi pasti sama gue... Banyakan bandot! Sama gue pasti bakalan ini ya. Kita itu sehati guys. Walaupun yang ceweknya juga banyak, tapi kalau teman-teman yang cowok itu yang nonton itu pasti sama gue langsung... Langsung you know what I mean guys, oke okay. Jangan lupa di select kan papa kan. Jangan lupa dikasih like, comment, subscribe untuk video yang sebelumnya sudahnya. Last but not least, keep a smile on your face. I will see you guys in the next video. Cheers. Daaah.